Seorang lelaki dicekup kira-kira 8 jam selepas meragut beg tangan jirannya yang juga seorang jururawat. Kejadian berlaku jam 8 pagi semalam di Taman Sri Emas, Segamat, Johor. Ujar Ketua Polis Daerah Segamat, Superintenden Ahmad Zamri Marinsah, kejadian berlaku ketika mangsa 29 tahun dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mangsa kemudiannya didatangi suspek berusia 30-an yang menunggang motosikal jenis Honda EX5 dari arah belakang dan meragut beg tangannya. Akibat perbuatan suspek, mangsa kehilangan wang tunai RM30 dan set kunci kawalan jauh pintu klinik tempatnya bekerja. Laporan polis kemudiannya dibuat dan suspek ditahan tidak jauh dari lokasi kejadian 2.30 petang hari yang sama. Suspek mempunyai 7 rekod jenayah lampau kes dadah dan 2 rekod jenayah. Dia ditahan reman 3 hari bermula semalam. Siasatan mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan.